Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gondrong Gimbal dari Sragen Utara, saudara-saudara, yang tentunya tidak nakal ya, dan tentunya tetap di channel yang sama, Wong Bebas Bola. Oke, salam santun selalu buat saudara-saudara semua dimanapun berada. Ini di belakang saya ada bahan bonsai kupu-kupu, saudaraku. Bahan bonsai sekitar saja untuk memperlengkap koleksi, dan ini sudah saya tutorialkan tapi belum saya dongkel karena saya tidak membawa alat ya. Oke, kali ini saya mau mendongkel bahan bonsai kupu-kupu ini, saudaraku. Pokoknya ikuti terus videonya Wong Bebas Bulang biar tambah semangat ya. Jangan lupa di subscribe, tambah semangat untuk membuat video-video yang baru yang tentunya lebih menarik dan ada manfaatnya. Oke, ikuti terus Wong Bebas Bulang. Nah, ini saudaraku, ini sudah aku tutorialkan ya, tapi enggak kak dongkel, masalahnya saya enggak bawa alat pas itu, dan ini mau saya dongkel bagaimanakah nanti perakarannya yang paling bawah ya. Ini ikuti terus ya. Ini langsung aku potong sini ya. Ini hasilnya, saudaraku. Karakternya lumayan bagus, dan ini ukuran medium ya, kalau segini ya. Lumayan bagus nih. Dan ini akarnya juga bagus, aku potong seimbang sekalian ya. Nanti biar enggak nanamnya juga enak ya. Kalau kita posisikan yang kira-kira begini ya, nanti nanamnya tegak ini. Kalau dibuat miring gini ya bagus sebenarnya. Ini miring atau miring gini juga bisa, nanti tergantung ya nanti penanamannya. Oke, mudah-mudahan nanti kalau ditanam bisa tumbuh subur. Terima kasih telah menyaksikan videonya Wong Bebas Bulang kali ini.
yaitu masih dungkel bonsai sekitar ya, yaitu ini bahan bonsai kupu-kupu atau tayuman ya. Ini daun tua ini masih kecil, kecil sekali loh bro. Sangat kecil. Oke, jangan lupa di subscribe ya, sekali lagi biar tambah semangat. Mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih telah menyaksikan videonya Mang Bas Bilang. Saya Kudur Gimbal mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.